Sekarang kita akan menjawab uji kompetensi 5.1 halaman 101 pada buku paket Jelajah Matematika 1 penerbit Yudhistira. Sekarang kita jawab soal nomor 3. Diagram panah berikut menunjukkan relasi-relasi dari himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4 ke himpunan B yang anggotanya A, B, C, dan D. Pertanyaannya, manakah yang merupakan fungsi atau pemetaan? Ya, kita kembali ke definisi fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B bisa dikatakan sebuah fungsi jika setiap himpunan A, ingat ya, jika setiap himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Oke? Jadi ingat, yang kita perhatikan yaitu himpunan A atau daerah asalnya. Nah, sekarang kita cek bagian A. Ini kita lihat himpunan A 1, 2, 3, 4 semua memiliki pasangan dengan tepat satu pasangan. Berarti A adalah fungsi, ya. Kita checklist sebagai penanda bahwa dia adalah fungsi. Bagian B, kita lihat anggota A yaitu 1, 2, 3, 4 juga semua memiliki tepat satu pasangan di B, ya. Meskipun semua anggotanya di B sama yaitu A, itu tetap sebuah fungsi karena yang kita lihat adalah daerah asal. Jadi bagian A juga adalah sebuah fungsi, ya. Bagian C, kita lihat daerah asalnya atau himpunan A ini 1, 2, 3, 4. Ternyata ada anggota A yaitu 2 yang memiliki pasangan 2 di B. Berarti ini bukan sebuah fungsi melainkan pemetaan. Oke? Kemudian bagian D, kita lihat lagi anggota dari setiap himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga ada anggota A yaitu 3 yang tidak memiliki pasangan di B. Berarti ini juga bukan sebuah fungsi melainkan pemetaan. Oke? Jadi ciri-ciri dari sebuah fungsi yaitu jika setiap anggota himpunan A seperti ini memiliki tepat satu. Ingat, tepat satu anggota di himpunan B. Jadi di sini tidak boleh ada yang bercabang atau tidak boleh ada yang selingkuh. Kemudian di sini tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan atau jomblo. Oke? Jadi mudah ya untuk menentukan fungsi atau pemetaan.